mati lampu di Disneyland. Berencana ingin pergi ke Disneyland California? Nah, Anda mungkin harus bawa senter ya. Tanggal 27 Desember mungkin jadi hari paling sibuk di Disneyland. Pasalnya, tempat itu terkena pemadaman listrik besar-besaran. Beberapa dilaporkan terjebak di monorail taman untuk sementara waktu. Karena saat Anda berada di Disneyland, disitulah Anda ingin berada. Dilaporkan, yang lainnya terjebak dalam It's Small World Ride setidaknya 30 menit. Bukan masalah besar kan? Salah. Perjalanan itu dikelilingi oleh boneka animatronik. Karena tidak ada listrik, bonekanya mati deh. Listrik akhirnya kembali menyala dan orang-orang dapat melanjutkan hari mereka, menunggu antrian panjang dan kembali bermain. Apa ini tempat terindah di bumi ini?